Katanya hari ni duit GPA dah masuk ni. Sekejap, kita check. Wish banyak kan? Wow. Daya. Aisyah. Daya pergi mana tu? Banyaknya barang. Daya baru balik daripada bandar. Sikit je ni. Bukannya selalu. Duit JPA kan dah masuk. So bolehlah belanja sikit. Patutlah. Waalaikumsalam. Eh, Daya order lagi Food Panda? Bukan semalam baru order ke? Semalam ni hari ni. Nanti kalau tak habis macam barang tadi sekarang. Baru je. Jom kita makan sekali. Jom. Yelah. Mak ada duit tak? Kakak nak guna duit lah. Duit kakak dah habis. Kakak dah habis ke? Haa, mak. Bukan macam aku dapat awal yang tadi. Awal yang baru ni. Tak lah, mak. Mak ada duit tak? Saja je, duduk-duduk tengok pandangan. Aisyah dari mana? Oh, Aisyah dah jalan-jalan tu tadi. Ambil angin petang-petang kan? Dari kenapa? 2-3 hari ni asyik senyap je. Kalau kat rumah pun duduk diam je, buat kerja sendiri. Tak halu, tak macam gini pun. Selalunya macam berborak juga. Macam ada je cerita dari nak bercerita. Mana ada, biasa je, okey je. Tak ya ke? Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahulah. Aisyah ada je. Ada je kalau apa-apa boleh tolong. Aisyah boleh je tolong. Tak adalah masalah besar sangat pun. Tak ada apa-apa lah. Tak apa, cerita je. Kita kan dah tahu lama. Tak adalah. Sekarang ni kan, Daya rasa macam tengah kusut, tengah fikir pasal kewangan. Sebab duit untuk Sam ni, Daya tengok macam tak tahu cukup tak untuk tampung sampai habis Sam. Macam itulah, nak makan lagi, nak bayar rumah sewa lagi, nak beli keperluan lagi. Tapi kan Daya bukan dapat JPA ke? JPA berbanding dengan PTPM macam-macam dapat, JPA rasanya lagi macam banyak, macam dapat allowance yang banyak lah berbanding PTPM. So macam still tak cukup lagi ke? Ke kenapa? Ikutkan cukup je, tapi Daya rasa mungkin sebab sikap Daya kot. Bila masuk je duit tu, boros, berbelanja, tak ingat. Dan macam, kan dapat duit kan. Lepas tu, dapat duit ni macam nak enjoy lah macam gitu. Lepas tu bila last-last tu baru fikir balik, macam tu lah. Bagi Aisyah lah kan, bagi Aisyah rasa macam sebab Daya pun dah sedar kan apa yang Daya buat. Daya nampak lah macam Daya punya sikap Daya tu buatkan Daya jadi macam sekarang kan, macam ada masalah. So macam maybe Daya lepas ni, maybe Daya boleh ubah kot sikap Daya. Macam kurangkan berbelanja, boleh berbelanja tapi beli benda yang keperluan je. Jangan beli yang macam macam ikut nafsu kita. Macam, ini nak beli, dapat ni je nak beli, dapat ni je nak beli. So macam kena buatlah kot perancangan apa benda yang kita kena penting-penting beli dulu. Itulah Daya kena berfikir dulu, berfikir sebelum Daya berbelanja. Tengok balik, benda ni penting ke kalau aku beli? Itulah apa yang Aisyah cakap tu. Saya rasa Daya kena ubah dah sikap Daya ni. Betul tu. Nanti Aisyah
Aisyah selalu lah tegur Dayah. Oh, nah. Mesti. Kita kan satu rumah. Jangan risau. Okey, dah. Tak rasa sedih. Okey. Jom, jom balik rumah. Dah petang dah ni. Rumah.